Halo teman-teman, salam kecomania. Video kali ini unboxing murai batu betina yang nanti akan saya perlihatkan satu persatu untuk murai batunya seperti apa. Karena ini baru datang, langsung saja saya buka ya. Di sini ada dua ekor, tetapi saya belum tahu ini untuk jenis murai batu betinanya. Langsung saja saya buka ya, karena habis dari perjalanan jauh takutnya kenapa-kenapa. Tetapi tadi setelah saya intip, keduanya aman. Nah, ini betina siapan ya teman-teman. Kondisinya aman di dalam box dan akan saya keluarkan. Oke teman-teman, barusan saya ambil ini. Mungkin teman-teman penasaran seperti apa motifnya. Nah, ini teman-teman, kedapatan murai batu betina ekor hitam polos. Kakinya sudah tergolong tebal banget medangnya. Pertanda ini sudah tua ya burungnya, yang tentunya sudah sering produksi. Entah ini berasal dari hutan atau memang asli dari tangkaran, saya kurang paham ya teman-teman, karena usianya yang cukup tua. Sudah pepek ini. PE-nya 11 teman-teman. Kurang lebihnya 11 cm atau 10. 10 setengah. Enggak kelihatan ya teman-teman. Nah, ini perkiraan 10 setengah. Betina janda. Saya masukkan ke sangkar yang ini ya. Sangkar kotak. Sementara saya kasih full EF dulu, ulet kandang. Dan ini saya ambil dulu yang betina satunya. Apakah ini juga murai batu betina nias? Sudah saya buka, ini tinggal ngambil burungnya ya teman-teman. Siapa? Kafe lorong.
Dulu kusam gitu ya. Mabung. Cepat ya. Oke teman-teman, yang satunya ini betina nias ekor hitam polos juga. Kita copot berapa betulnya enggak? Enggak lagi. Ya sing iki to. Iki sing ngene. Lah sing ngene. Yang ini usianya juga sudah lumayan tua. Wow. Ini Oh. Yang wetok gacor iki lur. Factory iki lur. Kalau yang ini bulu ekornya ada yang copot ya, teman-teman. Di sana ada tiga bulu yang copot lancurnya. Ada beberapa bulu, ini salah satu lancurnya. Ini diperkirakan panjangnya 10 cm ya, teman-teman. 10 sentian. Yang tentunya ini sudah pernah produk ya, karena usianya juga sudah tua ini. Yang tentunya sudah siapan. Yang sebelah kiri factor. Enak di tempat sampah ini. Tak boleh.